السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المسلمين جمعة يوم الجمعة الله setelah kita memuji Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua dan setelah kita menyampaikan salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melalui kedua tangan beliau hingga sampainya hidayah kepada kita semuanya demikian pula sanjungan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an yang telah mendampingi nabinya dengan setia, yang telah mengorbankan harta mereka bahkan jiwa mereka dalam rangka li'i'lali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Ta'ala yang mencintai para sahabat Nabi merupakan keimanan dan kebencian kepada para sahabat Nabi merupakan kemunafikan dan kekafiran. Dari mimbar ini pula, kita berwasiat dengan wasiat Allah dan Rasulnya untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah dan memelihara ketakwaan kita karena inilah satu-satunya bekal yang bermanfaat saat kita nanti menghadap Allah saat seluruh harta yang kita miliki anak laki-laki yang kita banggakan Semuanya sudah tidak lagi berguna kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yaumala yang faumalun banuna illa man atallah salim. muslimin wabarakatuh. Di antara yang terpenting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita senantiasa bisa merengkuh hidayah hingga kita kembali kepada Allah di atas Islam dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara arti pentingnya kita benar-benar mengharapkan hidayah ini, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari semalam doa wajib. Karena Allah jadikan rukun dalam sholat kita, yaitu apa yang terkandung dalam surat al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alihim. Ghairil maqdubi alihim wa Kita mohon kepada Allah. Ya Allah tunjukkan aku jalanmu yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah kau berikan kenikmatan kepada mereka bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. muslimin rahiman Doa meminta hidayah ini mutlak harus kita lakukan. Karena hidayah totalitas di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada orang Allah, kendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula akan membiarkan orang sesat dari orang Allah kendaki, sehingga bagaimana kita bisa mengetuk pintu langit agar kita menjadi satu di antara hamba Allah yang senantiasa Allah curahkan hidayah kepada kita dan Allah menjadikan alamat kita orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah apabila hati kita benar-benar kita lapangkan untuk hidayah Allah yang datang pada kita. Mayuridillahu ayahdiyahu yasrah sederahu lil-islam. Barang siapa yang Allah kendaki baginya hidayah, Allah akan buat dadanya itu lapang. Dadanya sangat lapang untuk Islam. Dadanya lapang untuk ajakan mentauhidkan Allah. Dadanya lapang untuk mewujudkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadanya lapang ajakan-ajakan untuk mewujudkan apa yang telah Allah hadiahkan kepada kita yaitu Islam yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hati kita ada kelapangan untuk Islam, itulah alamat orang tersebut mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masam Simir Rahmani rahimakumullah. Hidayah ini adalah nikmat yang sangat mahal. Yang tidak bisa dibeli diberikan pada seorang yang dia cintai. Seandainya hidayah itu bisa dibeli, Nabiullah Nuh akan membeli hidayah untuk sang anak dan sang istri. Tapi anak dan istri Nabiullah Nuh memilih kekafiran padahal sang ayah adalah seorang nabi. Seandainya hidayah bisa dibeli pula Nabi Ibrahim akan membeli hidayah untuk sang ayah. Tapi sang ayah lebih memilih kekafiran dan bahkan memusi dakwahnya sang anak yang mengajak kepada hanya menyembah Allah semata. Demikian pula seandainya hidayah bisa dibeli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membeli hidayah untuk sang paman yang sangat berjasa kepada dirinya, yaitu Abu Talib, akan tapi hidayah tidak bisa dibeli. Allah yang lebih tahu mana orang yang mereka mendapatkan hidayah dan mana yang tidak layak mendapatkan hidayah. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu mana di antara orang mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan termasuk mahalnya harga hidayah. Orang-orang munafik, jasad mereka selalu bersama Nabi di hari-hari mereka sering bertemu dengan Nabi. Bahkan sering ikut salah jamaah bersama Nabi. Bahkan terkadang ikut program jihad bersama dengan Nabi. Tapi orang munafik, semua tampilan zahirnya ini ada sekedar tipuan semata-mata aman. Mereka punya agenda khusus. Mereka memiliki itu memiliki niat-niat yang khusus. Apa yang dia ucapkan sekedar lesan. Yaquluna bi afwahihim ma Mereka mengucapkan apa yang di lesan lisan mereka yang tidak ada dalam hati mereka. Apa yang mereka nampakkan merupakan tipuan semata. Mereka ingin menipu Allah dan Rasulnya sehingga bersama dengan zahir mereka bersama dengan Nabi dan para sahabat Nabi Allah katakan Innal munafikina asfal minan nar Arara munafik, mereka itu berada di keraknya api neraka. Karena hidayah menuntut kita dohiran wabatinan dengan jujur dia betul-betul menunjukkan kejujuran dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mahalnya hidayah naknya betul-betul apabila kita telah berada di atas hidayah Ini yani awal kita telah Allah tunjukkan jalan yang lurus. Hendaklah kita pelihara hendaklah betul-betul kita jaga, jangan sampai kita dalam perjalanan kita meniti hidayah, kemudian kita terpelanting, terpeleset, terkeluarkan dari jalan hidayah dengan sebab-sebab yang kita lakukan sendiri. Yang jelas di antaranya untuk kita senantiasa benar-benar bisa berada di atas hidayah yang pertama dan tentu ini adalah mengawali segala-galanya jangan pernah kita lupakan berdoa kepada Allah yang memegang hati dan ubun-ubun kita. Allah Subhanahu wa taala sang pemberi hidayah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina Ya Allah, aku minta kepada engkau al ini huda petunjuk. Ketakuan hati. dan ifah, sikap menjaga diri. Dan rasa cukup. Merasa cukup, merasa kaya, merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Demikian pula, Nabi berdoa kepada Allah SWT. ta'ala untuk hatinya benar-benar dikukuhkan, diteguhkan, untuk senantiasa kokoh di atas hidayah Allah. Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Waidat yang membolak membalikkan hati, teguhkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Karena sangat mungkin dan tidak mustahil Orang yang telah Allah berikan hidayah, hidayah itu lepas. Sebagaimana hilangnya harta yang Allah berikan pada kita boleh jadi satu saat akan hilang. Demikian pula hidayah. Yang kedua, hendalah seorang muslim senantiasa bersemangat untuk senantiasa berusaha menyambut hidayah Allah, bersemangat bersungguh-sungguh. Untuk meniti jalan Allah fina nahum subulana Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh berjalan di atas orang-orang mereka bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan kami jalan Islam akan kami tunjuki mereka jalan-jalan Islam ini Allah ingin melihat kejujuran kita untuk senantiasa tetap di atas hidayah Walau, sadakul, walau Seandainya mereka jujur dengan pengakuan mereka bahwa mereka beriman kepada Allah, maka itu adalah baik bagi dia. Kejujuran kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita betul-betul jujur sebagai seorang muslim? Kalau kita jujur menjadi muslim, pasti akan belajar agama. Pasti akan belajar ini ajarannya. Sehingga dia bisa menampilkan Islam sebagaimana Allah kendaki. Sehingga bisa mengatakan saya Muslim, akidah saya Islam, ibadah saya Islam, akhlak saya Islam. Dan itu membutuhkan kita memahami Islam sehingga kita bisa mewujudkan apa itu Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang mereka ingin senantiasa di atas hidayah, dia akan senantiasa interaksi dengan Quran. Karena Al-Quran kata Allah, Inna Quran yahti Al Quran ini benar-benar akan membimbing seorang kepada jalan-jalan yang lurus. Orang yang pengen dia hidupnya lurus, akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, maka dia mesti harus mengambil Quran untuk senantiasa dia pelajari, dia fahami dan mengambil Al-Quran bukan sekedar kita baca hurufnya, tapi yang lebih inti daripada itu adalah yaitu membaca ayat Al-Quran dengan tadabbur yang Al Imam Ibn Al Qayyim mengatakan kira ayatin wa tafahumin khairun min hatmatil Quran biduni tadabbur. Membaca satu ayat Al-Quran dengan penuh perenungan dan pemahaman itu lebih baik dibandingkan dengan hatam Quran tapi tanpa ada tadabur sama sekali. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, "Li'annahu angfaulil Karena membaca ayat Al-Qur'an dengan tadabur itu lebih manfaat bagi hati. Seperti kita mendengarkan ceramah 10 jam tapi kita tidak paham tentang sama sekali apa yang dibicarakan dari awal sampai akhir, nggak nyambung belas satu huruf pun, Beda dengan kita dengarkan ceramah, walaupun hanya lima menit, walaupun hanya sepuluh menit, tapi semua kalimatnya kita bisa meresapi dengan sangat mendalam, maka itu jauh lebih manfaat. Wa ada ila iman. Dan membaca Quran dengan tadabbur itu akan lebih menggairahkan, lebih menggerakkan dia untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan wah lawati bih dan akan bisa mengantarkan membaca quran itu dengan penuh kelezatan kenikmatan karena memahami ayat-ayatnya. Aqulu <tik> kali <tik> hada wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Inalhamdulillah was salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Masyara muslimin rahimani rahimakullah Seorang ulama Syekh Profesor Dr. Abdul Rasak bin Abdul Muhsin Al-Abad Ketika merangkan tentang awa'iq Hal-hal yang merintangnya seorang berjalan di atas surat al-mustaqim di atas jalan yang lurus tiga. Yang pertama adalah syirik. Syirik ini akan membuat kita putus total dari surat al-mustaqim. Akan hancur total agama kita dengan syirik yang kita lakukan. Maka agenda seorang muslim yang paling utama dalam kehidupan adalah membersihkan tauhidnya, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik dan itu membutuhkan belajar yang intensif untuk mengetahui dengan persis apa itu hakikat tauhid dan syirik. Yang kedua adalah bid'ah. Kreasi-kreasi dalam beragama. Agama ini sudah Allah sajikan dalam keadaan yang sempurna. Dalam keadaan yang kamil, yang syamil, yang sempurna yang mencakup segala-galanya yang Rasul kita mengatakan tarok alal hariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih benderang malamnya pun sampai seperti siangnya. Semuanya jelas. Dibutuhkan kejujuran kita mengakui Islam yang sempurna ini tinggal kita belajar. Fattabi'uhu yang Allah katakan itibaklah kalian ikutilah jalan tersebut. Pelajari dengan baik, Fahmi baik-baik, tinggal mengikuti. Ini sangat mudah, tapi kita seringnya suka berkreasi, suka mengarang suka mengarang-ngarang sendiri. Sudah diberikan ajaran oleh Allah yang bagus, yang terbaik, nabi contohkan, nabi ajarkan suka ngarang sendiri, ngarang-ngarang dalam beragama. Itu yang dikatakan dengan beda. Akhirnya, harus cari tokoh-tokoh tertentu untuk bisa gimana sih Islam kiap, gimana yang melaksanakan ini, melaksanakan itu, nggak cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Maka muncul tokoh-tokoh yang mereka mencoyen membuatkan kreasi baru, kreasi baru dalam beragama, nggak cukup dengan apa yang telah diajarkan Nabi. Ini penghalang untuk meniti surat al mustaqim Akhirnya yang diajarkan Nabi itu menjadi hilang, tertutup, terlupakan yang dilaksanakan, yang diajarkan oleh para tokoh-tokoh tersebut. Sehingga ketika ada orang memunculkan ajaran Nabi, justru dikatakan ini sesat. Ini enggak, ini adalah hal yang baru. Ini menyelisih adat, istiadat, kebiasaan kita. Karena saking sudah tertutupnya ajaran Nabi dengan apa yang dibuat-buat oleh manusia dalam beragama. Yang itu dianggap agama yaitu. Dan ini sudah dikatakan para ulama kita zaman dulu nanti akan ada satu saat. Orang mereka menghidupkan ajaran Nabi Dikatakan meninggalkan sunnah Nabi, karena sunnah yang berkembang adalah sunnah yang dibuat buat manusia. Sunnahnya Nabi tertutup dengan banyaknya sunnah yang dibuat oleh manusia. Yang tiga adalah maksiat. Maksiat pula adalah penghalang perintangan, menitis al mustaqim Syaitan akan membuat perasaan manusia diaduk-aduk untuk mereka benar-benar tertarik dengan maksiat. Kalau sudah punya keinginan maksiat seperti nggak bisa ditahan lagi. Sehingga akhirnya dengan lemahnya iman, jebal-jebol terus dia selalu terjerumus dalam perbuatan maksiat. Maka tiga ini merupakan awa'iq, merupakan perintangan penghalang orang berjalan di atas ratu al-mustaqim. Semoga Allah SWT Menjaga kita semuanya Untuk tetap istiqamah di jalan Allah Hingga kita kembali ke Allah Dalam keadaan khusnul khatimah Dan dipanggil Allah dengan panggilan indah Ya ayat Tuhan nafsul mutma'inna Irji'i ila rabbika radhiya tamaradhiya Fadkhuli fi ibadih wadkhuli jannati Inna allaha wa malaika Tau yusalluna ala nabi Ya ayuhalladhina amanu Sallu alihi wa sallim Allahumma gfir Lil mu'minin wal mu'minat Wal muslimina wal musliman الأحياء منهم والأموات ربنا لا تسق <applause> قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معدنا وجعل الحياة سيارة لنا من كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة